Nanduk. Yang terjadi yang jelas gue nggak tahu seberapa dalam ya. Taunya beritanya begitu, masih simpang siur. Terus gue kesana udah ya segala macam lah maksudnya. Ya terima kasih juga buat Ruben Onsu, terima kasih Mak gitu, karena emang setiap bulannya Caca itu emang dikirim duit sama Ruben gitu loh. Maksudnya Bensu tuh orang yang benar-benar panutan gue, yang selalu baik gitu, yang selalu ngedukung gue apapun itu. Ketika Caca ada masalah kemarin, dia nelpon duluan. Ada apa, Dik? Ada apa? Selamatin anak lu begini, begini, begini. Apa sih, Mak? Gitu. Gue kan manggil Ruben maksudnya Mak gitu. Karena dia udah kayak orang tua gue banget gitu. Gue tuh seberat apapun masalah gue ada masalah di luar, pasti Ruben Onsu tuh orang pertama langsung gitu. Yang nelpon gue, kayak gue kemarin kena COVID, dia langsung tanggap, gimana keadaan lu gini-gini, lu harus sembuh, gini-gini, dia. Dengan ada masalah Caca juga, dia juga yang selalu tanggap Ruben Onsu gitu loh. Mak, gini-gini, Mak, dia gak bisa lagi ngomong. Gua, kata dia. Gimana ya, maksudnya Caca itu kurang apa sih gitu loh. Menurut gua tuh gak kurang gitu. Ruben tuh selalu kasih uang. Tanpa Mak Ruben tahu juga, duitnya dipakai buat apa kan kita gak tahu. Yang jelas, Ruben udah berbuat baik. Terus, yang gak disangka sama Ruben tuh maksudnya, kok begini jadinya. Apa? Pas sama Bang Dika itu Caca juga atau? Yang jelas gini, gue kenal Caca dari dulu sampai kita berapa tahun bisa. Yang jelas Caca baik. Yang kedua, gue kenal Caca nggak gitu orangnya, gitu. Karena BB sebanyak itu gue rasa itu bukan punya Caca. Jadi harus digarisbawain dulu. Buat teman-teman jangan ngejudge dulu itu punya Caca. Caca cuman urin aja yang positif. Kalau Caca pengedar itu gak mungkin. Gua gak percaya kalau itu Caca. Yang gua takutkan adalah Caca sama kekasihnya yang baru ini, ya sebanyak itu pasti bandar kan. Maksudnya takutnya Caca dicekokin atau gimana, kita kan gak tahu, atau dijebak. Ini menurut gua Caca baik lah, karena gua sebagai mantannya gua turut prihatin. Masalahnya gua berpikirnya tentang anak-anak gitu. Kalau misalnya ada orang-orang di luar sana menyalahkan Caca, salah. Walaupun Caca punya suami baru, punya kekasih baru saat ini, yang jelas yang peduli sama Caca cuma gue. Gitu. Mana suaminya di saat dia sekarang sambil ngurus anaknya, ada anaknya yang kecil kan, dapat dari suaminya yang baru, si Danar gitu. Maksudnya, dengan adanya Caca terpuruk kayak gini, kita harus mendukung dia, mensupport dia. Bukan menjatuhkan dia, mengejas dia. Kita nggak tahu latar belakang dia seperti apa. Dia bisa jadi kayak gini gitu kan. Maksudnya takutnya apa ada keributan baru sama suaminya atau ada kekasihnya kan, kita kan nggak tahu. Yang jelas gua mohon maaf sebesar-besarnya buat teman-teman, itu bukan kesalahan Caca, mungkin kesalahan gua dulu, karena salah gua juga sebagai mantan suaminya dulu mungkin kurang baik kan. Maksudnya itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf juga buat Mak Ruben Onsu, terima kasih buat kebaikannya dari gua kenal sampai sekarang. Dia selalu support dari materi segala macam, selalu dukung gua gitu. Bahkan Caca pun sudah disiapkan rumah sama Ruben gitu loh, mau tinggal di Jakarta pada saat itu ya gitu. Bukan sekedar cuman transfer doang. Ini menurut saya, kita nggak tahu sih siasat Tuhan kayak apa. Yang jelas doa gue yang baik-baik aja buat Caca, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Buat cowoknya tolong tanggung jawab, akuin aja itu bareng lo, Caca cuman lo jebak atau gimana. Gue benci deh sama cowoknya gitu. Gue ketemu Caca sih baik-baik aja. Gue datang sana, dia ya nangis lah ngomong sama gue. Maksudnya ya itu bukan barang dia banyak itu. Gue terus bertanya kenapa positif urinnya, ya dia pakai doang. Ya makanya yang rusak kan cowoknya lah, nggak benar. Anak-anak, gue sih sementara lagi fokus ngurusin Caca dulu ya, gitu, satu-satu gitu. Kalau Caca udah selesai, masalahnya anak kan masih kecil-kecil, belum sempat ke depan kayak apa. Yang jelas anak-anak nanti kayaknya gue yang ngurus, gue ambil. Apa? Dari Caca 3, 2 diurus gue, 1 diurus Caca. Jadi kalau misalnya kemarin itu orang bertanya, Andika nggak ngurusin anaknya, salah, bukan nggak ngurus. Yang 2 belum sekolah sama gue, yang 1 sama Caca yang besar gitu. Jadi bukan karena gua nggak tahu ini, maksudnya Caca kan ditanggungnya kita nggak tahu, gua anak, makanya gua kesana gitu. Dari pihak keluarga sih pasti perlu udah kontra ya, karena keluarga gua ya bahas dulu kan, tahu sendiri gua juga pernah masuk gara-gara ya. Oh, lu mau bantuin gitu, kenapa sih gitu? Lu goblok, lu kemarin-marin lu digituin. Tapi gua mikirnya, gua
gue nggak pernah naruh dendam sama siapapun, bahkan orang yang hina gue sekalipun gue nggak pernah dendam. Yang jelas gue menunjukkan selalu baik karena Caca adalah orang tua dari anak-anak gue. Itu ada permintaan sendiri, permintaan tersendiri sama Caca. Gue nggak berani terlalu menurut Caca terlalu jauh ya, karena kan pemikirannya lagi kacau. Maksudnya Caca kan lagi terburuk, nggak mungkin juga harus berempat untuk ngurus ngomongin anak. Nggak, nanti aja dulu kita kasih support Caca gimana caranya Caca kuat ngelewatin hari-harinya dengan status yang baru tanpa anaknya. Mungkin kan anaknya mungkin gua akan terus kalau hak asuh anak anak begitu gua terus. Bang, ya. Tapi kemarin langsung terbang ke Lampung memang sengaja atau gimana? Iya, sengaja karena dapat kabar kan, teman telepon sama wartawan di sana Caca ditangkap, makanya gua nggak percaya gitu begitu ngelihat ya. Komunikasi juga ada sejalan nanti bang. Kalau membantuin hukum sejauh ini paling bantu yang bisanya gue bantu untuk Caca gitu. Tapi kan gue mau membantu Cacanya gini loh, ada cowoknya nggak, ada suaminya nggak yang nanti marah sama gue gitu. Kalau gue kan ya namanya orang membantu, walaupun gimana pun dia mantan gue berpikirnya dia kan anak dari orang tua anak-anak gue, jadi gue tuh lebih support lo nih orang tua dari anak gue. Gue takut mental anak gue rusak kan gitu. Jadi kalau peduli sama dia, peduli terus mikir bantu, gue merasa nggak masalah. Baik buruknya gue pernah sama dia kok dulu ya, gitu kan. Tapi sebelumnya udah komunikasi dulu. Gue itu bingung, 3 hari berturut-turut itu gue sama Caca. Gue itu ngeliat Caca udah apa ya, udah sholat. Pagi gue jemput anak gue, soalnya gue pulangin si Bintang jadi. Kalau pagi gue, kalau Bintang waktu sekarang Bintang lagi libur sekolah gue ambil. Jadi main sama anak gue yang gue urus gitu, bertiga mereka main kan. Ya tiba-tiba kemarin apa dia keluar langsung ditangkep ya, nggak tahu lah gue ya, thank you ya.